atau apa ini? Enggak tahu. Apa? Enggak tahu. Acara pada siang hari ini. Namun sebelumnya, kami selaku panitia dari Sanggar Anak Alam pertama-tama mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan dari Kabupaten, dari Kecamatan, dan dari Dinas Kehutanan dan Pertanian. Meskipun akhir-akhir ini banyak sekali bencana ya, Pak Anasya. Iya, bencana. Nah, dengan hari bumi tanggal 22 April di Sanggar Anak Alam secara khusus merayakan hari bumi Timur. Juga nanti akan ada thank you.
Nah, di Mbok Cangik itu dua pasang ibu dan anak yang di setiap penampilannya di pewayangan itu penampilannya selalu dinanti-nanti karena lucu, menghibur, dan selalu membawa pesan. Suka gosip enggak? Oh, enggak. Hidup Sanggar Anak Alam. Hidup Sanggar Anak Alam. Hidup Sanggar Anak Alam. Bapak Camat atau yang mewakili, yaitu Bapak Sekjen Cam yang kami hormati, juga dari Bapak-bapak dari kecamatan yang kami hormati, Ibu, Bapak-bapak dari pengurus Sanggar Anak Alam yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pecinta Sanggar Anak Alam yang kami hormati, juga Ibu-ibu pendukung acara Sanggar Anak Alam, juga anak-anak yang kami cintai, segenap hadirin hadirat semua yang pada pagi hari ini hadir bersama kita di sini, sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin semuanya. Pada hari ini kami selaku staf ahli diutus ya. Diutus oleh Ibu Bupati yang saat ini menerima tamu dari Jakarta sehingga beliau tidak dapat hadir di antara kita. Kami mengharapkan izin dan yang pertama kami sampaikan salam beliau kepada Bapak-Bapak Ibu semua serta para yang hadir pada pagi ini. Bapak-bapak, Ibu sekalian semua, bahwa Sanggar Anak Alam pada hari ini dalam upayanya memperingati hari ini sangat didukung oleh Kabupaten. Kenapa? Karena untuk menjadi bumi ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap kelangsungan bumi itu sendiri, kelestarian bumi sebagai tempat kita bijak, kita bernaung.
memang ada beberapa kegiatan ataupun bisa disampaikan ataupun bisa direalisasikan dengan berbagai bentuk. Antara lain misalnya pemanfaatan bumi itu dengan penuh kasih sayang, misalnya penanaman pohon. Kemudian juga penyelamatan bumi dengan memanfaatkan semua unsur yang ada di bumi, termasuk kelihatannya tidak berguna menjadi berguna, pemanfaatan sampah, pemanfaatan kotoran, dan sebagaimana yang kita akan lakukan di sanggar malam, yaitu produksi biogas yang merupakan upaya untuk memberikan bentuk lain, pemanfaatan lain dari apa yang tadinya tidak dimanfaatkan. Kita ketahui bahwa untuk bumi itu sendiri selama ini dilakukan untuk melanjutkan produksi ini memakai pupuk kimia. Pupuk kimia menyebabkan tanah menjadi semakin, kalau istilah Jawanya, bantat. Jadi semakin keras gitu. Akar tanaman tidak mudah untuk menembusnya, untuk mencari nutrisi bagi dirinya, termasuk tanaman-tanaman yang bagian dari makanan kita, tanaman pangan. Sementara dengan biogas itu selain diperoleh pupuk cair alamnya, ampas atau bukan yang tidak terpulang menjadi gas, ini sebenarnya bagian yang merupakan pupuk alami. Kenapa? Karena begitu dia ditaburkan ke tanah, siap untuk diserap oleh tanaman. Kalau istilah pertanian itu perbandingan karbon dan hidrogennya itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Nah, juga di dalam bentuk upaya produksi biogas dari cair maupun pupuk organik, ini merupakan tindakan yang terpuji apabila nanti juga memanfaatkan tanaman baru. Sementara gasnya kita tahu bahwa bisa menjadi alat penerangan. Juga di dalam hal ini kita terlalu menggantungkan terhadap bahan-bahannya maupun kayu-kayuan. Itulah yang menjadi kabupaten kegiatan yang ada dari pelaku ini yang betul-betul menyelamatkan diri serta menjadi sebagai tantangan ataupun contoh kepada masyarakat lainnya. Selain itu juga dengan acara pada pagi hari ini untuk memasarkan kayu jambu, ini adalah sangat Oh,
beserta guru dan tamu-tamu. Dulu misalnya untuk 150 orang, kalau saya hitung yang gede-gede gitu ya. Kalau anak-anak berarti bisa untuk 250 anak-anak. Jadi nanti kalau berkembang siswa atau siswi dengan alat awam menjadi 250 orang masih cukup. Nah, kemudian pusat pengendalian lingkungan hidup Kota Jawa memberikan program ini adalah untuk memberi contoh kepada bapak ibu dan juga kepada para pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian lingkungan. Program adalah bangunan sekat udara dan sekat gas. Kalau dari kotoran sapi masih lumrah, orang hidup. Kalau dari kotoran manusia kok yang memanfaatkan masih hidup. Dan bapak ibu sudah sangat latih kan dari sadarannya. Jadi dari kotoran manusia, aroma dan penyakit khas aroma biotan. Seperti sadar atau tidak, bahwa ternyata tidak ada juga antara gas biotan dari kotoran manusia dan LPG serta kayu bakar yang kita pakai untuk memasak. Nah, akhir 2010, program ini telah operasional dan sekarang sudah dimanfaatkan oleh sahabat alat untuk energi memasak. Sebetulnya kalau gasnya itu juga tidak bisa dipakai untuk menggerakkan genset. Itu sebenarnya kalau ada genset bisa diinstall lebih mudah sehingga tidak memerlukan energi listrik dari PLN maksudnya. Dan sekarang emergensinya pakai aki, padahal kita sebenarnya punya roda yang bisa digerakkan, dipakai untuk menggerakkan genset. Jajan bisa dipakai. Ya. 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 Ya.
Ah!
Oh!
Ketawa, ketawa. Jangan ketawa, ininya
lagi. Oke. Okay. Ya, kami selalu tidak melewatkan Hari Bumi. Jadi Hari Bumi di sekolah kami ini merupakan event yang sangat penting karena kami memang mengenalkan anak-anak cinta lingkungan sejak dini. Dan dari tahun ke tahun kita memang memperbaiki ya. Kalau misalnya dulu cuma menanam, tetapi sekarang sudah lebih banyak lagi variasi kegiatannya. Jadi ada gerakan minum jamu, kemudian kita juga kampanye mengurangi terigu. Kita punya produk yang tepung ketela yang dimodifikasi sebagai pengganti terigu. Dan kita sekaligus juga demo bagaimana memasak mokap dan meyakinkan masyarakat bahwa mokap bisa menjadi pengganti terigu. Nah, di samping itu kita juga pemutaran film yang ini juga hasil riset kecil anak-anak kami di sekitar sekolah ini. Ya, aktivitasnya memang aktivitas anak-anak. Dan ini sebenarnya pembelajaran kami sehari-hari. Dan kebetulan karena ini Hari Bumi, jadi yang kita jadikan film ini yang memang yang tentang lingkungan. Ya, kami selalu misalnya anak-anak mulai sejak dini mereka memilah sampah. Gitu ya, dari membuang sampah itu sudah sesuai dengan kriterianya, ada sampah organik, sampah yang anorganik gitu ya. Misalnya oh kertas masih bisa dipakai lagi, didaur ulang, ternyata bisa. Kemudian oh ini septic tank, ternyata kotoran manusia pun bisa diproses itu menjadi biogas. Dan ini ternyata kita bisa hemat energi seperti itu. Nah, dari kecil ya paling tidak mereka sudah bisa melihat. Kemudian yang ini anak yang playgroup, yang TK, mereka mungkin hanya melihat sepintas gitu ya. Oh, ternyata bisa seperti itu gitu ya. Nah, yang SD sudah mulai praktek mereka. Jadi sudah mulai menanam, kemudian membuat kompos, juga memanfaatkan yang biogas ini kan juga instalasinya tidak hanya menghasilkan gas tetapi juga menghasilkan pupuk cair. Nah, pupuk cairnya bisa untuk memupuk tanaman-tanaman mereka. Dan anak-anak di sini juga ada snack dan makan siang. Dan ini juga sebagai proses pembelajaran bagaimana mereka mencermati makanan yang sehat itu seperti apa. Nah, dan makanan yang memang kita arahkan makanan lokal itu ya, yang produk-produk yang ada di sekitar kami. Karena masalah makanan ini juga masalah budaya sebetulnya. Nah, ini permasalahan pembiasaan. Kalau lidah anak-anak tidak kita biasakan dengan makanan-makanan kita sendiri, mereka juga seleranya kan ditentukan oleh pasar gitu. Nah, ini kan bahaya sekali gitu. Nah, bagaimana kita mencintai negeri ini, mencintai bangsa ini ya kalau kita mencintai apa yang ada di alam semesta ini dan memeliharanya seperti itu. Oh iya, jadi kami memang ada terintegrasi gitu ya. Jadi pembelajaran di sini tidak hanya anak-anak tapi juga orang tua. Makanya kan juga di dalam acara ini pun orang tua sangat terlibat gitu. Karena nggak mungkin kalau itu hanya anak-anak ya. Nah, itu nanti di rumah tidak ada sambungannya ya, hilang. Itu hanya sekedar, oh ini kan nggak boleh hanya di sekolah, tapi kalau di rumah kan nggak apa-apa. Nah, tapi ini terintegrasi. Jadi pendidikan yang di rumah maupun yang di sekolah itu nyambung gitu. Dan yang sekolah di sini tidak hanya anaknya tapi juga orang tua gitu. Ya. Ya, ini Sanggar Anak Alam adalah sebuah komunitas gitu ya, komunitas yang peduli dengan pendidikan. Dan ya awalnya ini kegiatan saya pribadi gitu ya, saya, tapi kemudian enggak mungkin saya bekerja sendirian. Nah, ketika ini sudah diakses oleh masyarakat, akhirnya oke lah kalau ini memang pendidikan yang bagus yang memang harus dikembangkan. Nah, sehingga kami bersama-sama dengan teman-teman ini mendirikan sebuah perkumpulan gitu, ya, perkumpulan Sanggar Anak Alam. Nah, awalnya baru playgroup. Malah awal berdirinya itu kita pendampingan remaja. Nah, setelah itu baru berkembang kita ke pendidikan, yaitu di pendidikan
kemudian setelah berkembang 2 tahun kemudian orang tua murid menghendaki, oh ini kalau udah terjunnya seperti ini kita juga butuh TK yang seperti ini gitu. Ya oke, kalau memang ini dibutuhkan masyarakat ya mari. Nah setelah TK kemudian demikian juga lah, TK sudah 2 tahun berjalan, nah ini anak-anak udah butuh SD nih. Nih harus ada SD yang seperti ini gitu. Ya oke, akhirnya kita bikin SD gitu. Nah jadi kan sekarang sudah SD yang kalau rintisan Salam sendiri baru kelas 3. Tapi karena ini ada pindahan-pindahan gitu, jadi kita sekarang punya juga kelas 4, 5, 6 itu sudah ada. Nah ini teman-teman udah mendesak lagi nih, harus bikin SMP ini katanya. Nah kalau ini memang dibutuhkan dan masyarakat mendukung, orang tua murid kondusif juga untuk mendukung itu, ya mari, gak ada salahnya gitu. Kita bikin sebuah komunitas yang memang pendidikan yang sesuai dengan yang dimaui masyarakat, dan apa ya, anak bisa enjoy, bisa belajar dengan merdeka, dan mereka jauh lebih cerdas karena ya Sanggar itu sebetulnya ya karena ini awalnya anak-anak juga yang ngasih nama ya. Oh. Jadi Sanggar itu kan sama aja tempat. Oh. Apa jadi ya sudahlah. Jadi kadang-kadang orang salah ini ya, sangkain oh ini sanggar lukis, sanggar tari, sanggar apa gitu ya. Ya sebenarnya sekolah gitu ya. Nah tapi karena kita sudah sangat apa, sangat akrab gitu ya dengan sebutan sanggar anak alam, dan kita sebutnya Salam gitu ya. Dan ini juga sebetulnya bisa juga assalamualaikum, shalom gitu ya, kabar kesukaan. Nah sebetulnya juga apa yang terjadi di sini, harapan kami seperti itu. Jadi bagaimana ini menjadi sekolah yang menyenangkan, yang membuat orang saling peduli, saling mengupayakan kehidupan yang lebih baik seperti itu. Tapi kita setiap hari bumi kita pasti memperingati. Dan misalnya tahun lalu kalau nggak salah ayo menanam. Ya kalau ini jaga bumimu, jaga selalu. Ini pun dari anak-anak. Jadi mereka menggambar, ada membuat tulisan tentang hari bumi, kemudian ada yang menggambar dan memberi judul jaga bumimu jaga selalu, dan ini kok kayaknya indah sekali itu ya, bagus, dan ini sebagai judul film juga akhirnya, dan judul acara ini seperti itu, jaga bumimu jaga selalu. Ya kita juga mengapresiasi, ternyata anak-anak itu bukan bawang kotong gitu ya, mereka sangat luar biasa dan kami justru banyak belajar dari anak-anak. Jadi bagaimana memberi, bagaimana bersolidar, misalnya seperti acara seperti ini juga orang tua semua ini yang berpartisipasi. Saya juga kaget tadi tiba-tiba pada pakai topi yang lucu-lucu. Nah itu juga dari orang tua murid gitu ya. Makanan itu hampir semua yang bawa orang tua murid, kita Salam sendiri nggak menyediakan, kita menyediakan tumpeng aja, tapi makanan-makanan itu semua yang bawa dari orang tua murid. Ya. Jadi sangat luar biasa. Di sini orang tua itu sangat-sangat kondusif. Okay, itu aset yang luar biasa. Come on!
tanggung jawab. Ya. Oke, kalian udah siap ya? Oke. Nanti kita akan duduk di pinggir sini atau di bawah bareng teman-teman. Teman-teman dari salon juga boleh gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini adalah doa yang artinya keselamatan mudah-mudahan kamu sekalian. Demikian rahmat dan barokah Allah. Alhamdulillah hari ini sangat bersyukur untuk merasakan syukur kehadiran Allah yang telah memberi karunia, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita sekalian. Kesempatannya anak bisa berkumpul dalam ruangan yang baru, cukup cukup ya, di sekolah ini ruang kelas sekarang jadi cukup. Pada kesempatan ini anak-anak sekalian dari SD Nirmala ini bersama-sama dengan anak-anak dari Alam
di Kecamatan Kasihan ini jelas terlihat teman-teman dari sana berbeda dengan anak-anak sekalian. Bapak SD Nurmolo yang sekolah dasar negeri memang ada ketentuan-ketentuan berbeda dengan sanggaran alam. Kalau kita lihat yang sanggaran alam kan tidak seragam, ya kan? Bisa melihat itu? Nah, ini perbedaan yang pertama. Namun nanti di dalam sanggaran alam, di dalam memainkan film, nanti bisa kita lihat. Yang jelas kesempatan ini nanti menikmati daripada film yang akan diperankan. Nilai-nilai dari film menarik nanti bisa melihat rekam, yang selanjutnya bisa memilih mana yang harus anak-anak bisa laksanakan dan mana yang harus anak-anak itu ditinggalkan, sebab belum tentu semua yang akan ditayangkan ini nanti anak-anak bisa menerima dengan baik. Mudah-mudahan, tetapi mudah-mudahan itu akan berpengaruh pada pendidikan yang ada, utamanya di negara kita Republik Indonesia ini, khusus di SD Negeri Malang. Juga perlu diketahui oleh pimpinan atau pengasuh dari sanggaran alam yang mungkin juga tetangga daripada SD Nirmolo, bahwa di SD Nirmolo ini jumlah siswanya ada 215 dan Selasa ini seragam merah dan putih, dan hari Jumat dan Sabtu juga harus seragam muslim. Jadi ini yang ada pada sekolahan SD Nirmolo Malang, mungkin berbeda dengan sanggaran alam. Tapi ini saya lihat tidak berseragam ya loh, ini macam-macam seragamnya. Mungkin juga kebebasan-kebebasan yang ada di sana memang diterapkan. Tapi kalau di sekolah negeri berbeda, ini harus ada ketentuan-ketentuan yang harus kita patuhi. Namun yang paling penting juga bahwa pendidik baik itu di sekolah maupun di sanggar anak alam, mestinya pendidik juga memberi contoh, utamanya keteladanan kepada anak-anak, kepada teman-teman guru di SD Nirmala. Kami sering mengharapkan untuk memberi keteladanan kepada anak-anak yang ada di SD Nirmala. Mestinya hal ini juga dilaksanakan oleh pengasuh dari sanggar anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu semua anak-anak dengan anak-anak dari SD Nirmolo dan sanggaran alam, juga dengan pengasuh dari sanggaran alam dan dari SD pengasuh dari SD Nirmolo. Bahkan kalau anak-anak lihat ada seorang ibu ini dari sanggaran alam, ini seorang ibu yang orang tua murid, ini ada orang tua murid dari sanggaran alam. Anak-anak sekalian dan bapak ibu guru dari dengan malam ini, kita menyaksikan apa yang akan dilakukan. Kasih saja pada anak-anak dan bapak ibu guru, nanti saya minta untuk mengambil mana-mana yang bisa dikembangkan di SD Nirmolo ini, kita kembangkan di SD Nirmolo. Namun kalau itu tidak
bisa dikerjakan pengembangan metodologi monolog. Maksudnya kita juga tidak mengembangkan, sekedar kita tahu seperti apa dan bagaimana penampilan-penampilan dari anak-anak tanggal tersebut. Baik, tidak lama kami bicara karena suasananya masih panas. Ucapkan terima kasih pada penampil dari Sanggar Alam yang pada kesempatan ini bisa hadir di SDN Molo untuk memberi hiburan kepada anak-anak kita. Maka dengan ini pertemuan ini kami adakan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ini kami nyatakan dibuka dan selanjutnya kami aturkan kepada yang masuk dari dalam pengucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berasa pada kamu sekalian. Terima kasih. Menonton film ini, jadi ini adalah teman-teman siap belum ya? Kalau siap kita punya kasih sama teman-teman. Siapa yang masih ingin berbicara? Siapa yang masih ingin berbicara? Bisa lebih tenang supaya kita bisa mendengarkan dengan baik dan bisa memperhatikan dengan baik ya. Akan ada beberapa pertanyaan setelah film ini diputar, jadi teman-teman diharapkan bisa memperhatikan dari awal sampai akhir. Kalau memperhatikan itu masih ngobrol dengan teman, masih berbicara tidak? Perlu menggoda-goda teman? Berbicara sendiri? Saksikan sama-sama apa sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Sanggar Anak Alam. Dan apakah teman-teman bisa menemukan sesuatu dari rekaman ini? Nah, ini bukan film yang direncanakan dari awal sampai akhir seperti orang membuat film. Ya, ini adalah rekaman kegiatan belajar. Oke. Siap. Oke. Semuanya siap untuk teman. Kita mulai teman-teman. Ya. Oke. Apalagi banyak ditemukan di. Guru salam atau teman salam, bisa kita tahu untuk kerjaan teman-teman semua perhatikan dari awal sampai akhir pasti bisa jawab pertanyaan ini. Karena tidak akan bisa mendengarkan dengan baik kalau semua bicara. Tidak akan ada yang bisa mendengarkan kalian. Jadi bisa lebih tenang. Dan di situ ada tempat-tempat yang menurut di mana tempat-tempat itu menyenangkan? Menyenangkan? Ya. Banyak ikan. Banyak ikan. Ya. 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 Ya.
darahnya sejuk. Wah, darahnya sejuk. Yang punya nama lagi apa? Pakai itu? Membuang sampah dan buang sampah. Kalau di sekitarnya masih ada sampah, itu artinya masih sembarangan atau enggak?
sudah. Kalau yang dibuang di situ sampahnya sampah apa aja? Gimana? Halo. Filmnya gimana tadi? Sudah lihat filmnya? Burung. Sudah lihat belum? Burung. Pesannya apa? Lagi enggak lah, Mas. Kocok-kocok. Sama yang daun tadi. Ya, satu tempat sampah untuk semuanya. Nah, apakah itu cukup membantu sampah-sampah yang mudah? Ya, sampahnya dipisahin, dipilah-pilah ya. Jadi kita tidak hanya punya satu tempat sampah untuk semua, tetapi kata temanmu dipisah-pisah. Apakah di sini sudah memisahkan tempat sampah untuk sampah-sampah temanmu? Sudah ada tempat sampah terpisah? Belum? Masih dicampur, ya? Oke. Diomongkan, yuk. Apa idenya? Tapi sudah ada. Oke, nanti aku mau lihat dulu. Oke, bisa bergabung ya. Ya kan, bisa bergabung. Itu di dekatnya Mbak yang pakai kaos hijau. Ya. Masih bisa, ini kalau teman-teman punya ini. Ada lagi? Bagaimana? Tidak boleh membuang sampah semua yang membuang sampah di tempat sampah jorres jadi tak kenal loh apa aja nggak boleh apa aja gitu nggak ngomong nggak ini apa apa aja dari film tadi nggak buang sampah pak. Kenapa nggak boleh membuang sampah pada tempatnya itu kenapa? Karena apa? Menyebabkan banjir. Mau tanya kenapa nggak boleh buang sampah sembarangan? Ide-ide ngapain? Melakukan, mencoba, mau mencoba melakukan, apalagi?
sekitar mana-mana. Buang sampah. Oh gitu, ada ide nih. Buang sampah di tempatnya. Atau ada ide lain? Ya, yuk. 1, 2, 3. Buang sampah di tempatnya. Yeay. Mulai kapan teman-teman mau bersihin kelasnya sendiri dari lingkungan? Mulai dari kapan? Sekarang. Kok cuma 2 orang ya yang bilang? Berarti yang lainnya kapan dong? Besok kok udah tua gitu. Wow, mantap. Teman-teman siapa namanya? Kita. Hanun. Kita sama Hanun bilang sekarang. Terus teman-teman yang lain mau kapan? Sekarang. Tadi ada orang. Kalau ini kan tadi udah bikin sama ide-ide.
tadi kita sudah melihat rekaman kegiatan anak-anak SD Sanggar Anak Alam. Kemudian anak-anak SD Nirmolo juga sudah membuat apa? Teman-teman SD Nirmolo membuat apa itu? Ide-ide untuk apa? Jamu buat sekarang. Untuk membuat apa? Ide-ide itu dibuat untuk apa? Karena tadi teman-teman menemukan apa di film? Di film tadi ada apa? Beberapa mereka tuliskan, tetapi mungkin masih ada yang tersimpan di sini nih, belum sempat dituliskan. Tapi kayaknya di kertas itu sudah cukup banyak daftar ide-ide mereka.